Itulah fenomena yang terjadi dengan presenter Cathy Sharon ketika ia berada satu panggung dengan pangeran dangdut Ridho Roma di acara musik hip-hip hura yang digelar di Bali beberapa waktu lalu. Cathy terlihat grogi dan salah tingkah ketika Ridho naik ke atas panggung. Tentu saja ini bukan fenomena yang asing, sebab sudah lama keduanya dikabarkan dekat. Namun pemandangan kali ini mungkinkah sebuah penegasan akan hubungan mereka yang sebenarnya? Mbak, Ridho tuh hari ini, aku dari kemarin MC-nya, kemarin gak ada Ridho. Happy banget nih bisa melihat ini terjadi di depan mata saya, gitu, dengan saya juga. Memang belakangan ini Cathy dan Ridho sering bertemu untuk produksi sebuah film layar lebar di mana keduanya dipersandingkan. Hal itu membuat keduanya semakin intens bertemu. Apakah momen itu semakin mencairkan hubungan mereka? Rasanya ketemu tiap hari pastinya senang. Kenapa? Karena dia bukan musuh saya dan aku tidak punya musuh. Kalau aku ketemu orang-orang tiap hari aku pasti senang. Biar tidak merasa kesepian. Pasti senang ya, pasti ada satu-satu rasa tersendiri. Apa yang terjadi di Pulau Dewata, Bali membuat Cathy dan Ridho semakin gencar dikabarkan memiliki hubungan spesial. Dan pertemuan yang intens antar keduanya bukan tidak mungkin akan menumbuhkan rasa cinta di hati Cathy dan Ridho. Semakin digosipin, itu sudah konsekuensi pekerjaan kita di dunia entertainment. Mau diapain lagi? Enggak, semakin dekat. Mendekatkan hubungan. Enggak tahu.